dalam tingkat pertumbuhan rohani. According to the Bible, there are six stages of a spiritual level. Ya, menurut Alkitab ada enam tahap pertumbuhan rohani. Infant, baby. Ya, bayi rohani. Dalam bahasa Yunani called nepios. Nepios. Number two. Nomor dua. Spiritual children. Anak-anak rohani. Bahasa Yunaninya paidio. Yang ketiga. Spiritual teenager. Remaja rohani. Tahap rohani yang ketiga dalam bahasa Yunaninya teknion. Teknion. Remaja rohani. Tahap empat. Spiritual youth. Pemuda rohani. Tahap rohani yang keempat itu pemuda rohani, itu neoniskos. Number five. Ya, tahap yang kelima. It's a son level, son. Dewasa rohani. Huios. Bahasa Yunani dewasa rohani, huios. Tingkat rohani yang keenam. Father. Ayah. Ya, bahasa Yunaninya pater. Jadi bisa kita melihat tingkatan rohani dalam kekristenan itu berbentuk piramide. These people are majority in the kingdom. Jadi tingkat rohani yang pertama atau bayi rohani yang pertama itu adalah paling banyak jumlahnya dalam kerajaan surga. Jadi alasan Bapak Ibu Saudara menghadiri seminar ini adalah supaya saudara bisa menaikkan level atau tingkat kerohanian saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu tingkatannya dalam bahasa Yunani itu adalah huios. Dewasa maksudnya, dewasa secara roh. Jadi itu makanya kita belajar hal ini supaya kita tahu mempersiapkan diri supaya nantinya kita boleh mendapat kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan surga.